Hai pemirsa, selamat bertemu kembali di VOA Trending Topic. Aktor Chris Evans mengatakan proses syuting film Avengers 4 sudah selesai. Dan ia juga memastikan bahwa ini terakhir kalinya ia memerankan tokoh Captain America. Aktor berusia 37 tahun ini memerankan karakter Steve Rogers yang memerangi kejahatan dalam film superhero produksi Marvel. Lewat akun Twitternya, Chris Evans mengatakan proses syuting film Avengers 4 telah selesai. Chris juga memberi pesan-pesan yang cukup menyentuh kepada sesama aktor dan kru produksi bahwa ini adalah terakhir kalinya ia berperan sebagai Captain America. Dan katanya adalah sebuah kehormatan memerankan karakter superhero ini selama hampir satu dekade. Bintang Hollywood ini menuliskan secara resmi, syuting Avengers 4 sudah selesai. Hari yang cukup menyentuh bagi saya. Berperan sebagai Captain America selama 8 tahun terakhir adalah sebuah kehormatan. Kepada semua orang di depan kamera maupun di belakang kamera, serta para penonton, terima kasih atas kenangan indah ini. Terima kasih selamanya, kata Chris. Aktor ini sebelumnya agak berkelak awal tahun ini ketika ditanya apakah ia akan pensiun dari karakter Captain America. Kata Chris Evans, sebaiknya kita mundur sebelum terpaksa harus mundur. Chris Evans sudah memerankan tokoh fiksi itu dalam 10 film, dimulai dengan Captain America, The First Avenger. Siapakah yang akan memerankan Captain America berikutnya? Itu yang belum terjawab. Dari Washington DC, saya Ian Umar, VOA Trending Topic.